Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel Drika. Dan kali ini kita kembali bermain Captain Tsubasa Dream Team. Untuk pertama-tama gue mau ngucapin Happy New Year, selamat tahun baru kepada teman-teman semua. Semoga di tahun 2020 ini menjadi tahun yang baik untuk kita ya. Dan semoga klub sebagai developer semakin baik kepada player-playernya ya. Lalu mari kita berdoa bersama ya, kepada untuk teman-teman kita di luar sana yang sedang tertimpa musibah ya, mengalami bencana. Semoga selalu dikuatkan dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya. Oke, kita langsung lanjut ke konten kita. Ya, dan inilah dia banner pertama di tahun 2020 ya. Welcome New Year Middle School Players Transfer. Ini banner step up sampai 4 step ya, 30, 40, 50, 60 ya seperti biasa. Periode tanggal 3 sampai tanggal 10 Januari nanti. Lalu yang pertama, ini ada pemain baru, kiper baru yaitu Guards of Naniwa Saving, Taichi Nakanishi akhirnya punya kartu SSR yang bagus ya. Nah, ini Taichi Nakanishi ini dia super solid Jepang merah. Lalu pasifnya full body stand. Wow. Menambah momentum sampai 30% ya. Lalu nih HA-nya ada skill block cancel, ada stats up untuk middle school nambah 1%. Ada tenacity, jadi kalian bisa pakai skill walaupun stamina kalian 1. Skillnya dia ada skill Nakanishi ya, ada Powerhouse of Naniwa. Ini 455. Lalu ada Power Catch dan ada Super Punch. Untuk statusnya kita lihat ya. Savingnya 14.000, Punchnya 79, Catchnya 69. Speed 62, Power 79, Teknik 66. Oke, lumayan semua sih. Lumayan bagus lah ya. Lalu, oh tapi teman-teman sayangnya ya, ini Nakanishi staminanya kecil banget ya, cuma 859. Jadi kalau kalian nggak HA si Nakanishi ya, ini dia cuma bisa make skill punch-nya itu cuma 2 kali aja ya. 2 kali punch sama paling yang rank A. Udah, habis itu habis staminanya ya si Nakanishi. Makanya kalau kalian harus di HA untuk dapetin ini ya, tenacity. Kalau kalian dapat tenacity, kalian ya bisa make skillnya 3 kali lah skill punch yang akan isi gitu ya. Wah, sayang banget sih ini stamina cuma 800 ya. Lalu yang kedua nih ada yang di rate up ya, si Junisugi yang middle school. Ini team skillnya AM nambah 15%, Jepang nambah 10%. Dia super sub, jadi kalau kalian masuk ini babak kedua, statusnya dia nambah 20%. HA-nya lumayan ya, ada bumpy ground, ada stat up untuk middle school nambah 2%. Ada stats down untuk pemain non Jepang di musuh, ada recover dan ada special skill block juga. Oke, ini Junisugi-nya bagus ya, dia punya skill volley, magnificent jumping volley, momentumnya 450. Ada skill header juga, ultimate overhead kick yang A, tapi ada triple tackle. Oke, ini untuk attack-nya 19.000, defense-nya 15.000, physical 17.000. Kalau kalian masukin di babak kedua, otomatis statusnya nambah 20% lagi ya, jadi sekitar attack-nya 23.000 mungkin ya, seperti itu. Bagus ini Misuginya teman-teman, apalagi kalau kalian taruh di tim middle school ya. Oke, selanjutnya nih ada kembar Kazuo Tajibana dengan tim skillnya forward AM nambah 15%, toughness nambah 10%, combination dengan Masao 15% ya kalau ada Masao di tim kalian. Untuk special skill ada triangle shot, ini harus dengan si Masao. Ada Skylab dan Tachibana Twins, itu harus dengan Masao juga ya. Oke, lalu HA-nya ini ada snow cover, ada stats up untuk middle school 2%, ada stats handicap dan ada team link untuk middle school ya. Jadi buat kalian semua yang pakai tim MS nih wajib dapat ini sih ya. HA-nya bagus soalnya buat middle school. Lalu ini ada kembarannya si Masao Tachibana, tim skillnya sama ya. Untuk pasifnya dengan Kazuo ya, nambah 15% kalau ada Kazuo di tim kalian. HA-nya sama dengan kembarannya. Lalu untuk skillnya beda, yang pertama ini ada Love Flying Scarlet Hurricane, ini dengan si Kazuo ya. Twin Shot dan Tachibana Twins dengan Kazuo juga. Oke, itu untuk banner ini. Di sini kalian juga bisa mendapatkan bonus special skill EX untuk Nakanishi di setiap stepnya, jadi lumayan lah ya. Ini online cup ya, ini ada Welcome New Year JY and Middle School Boost Cup. Ini kalian bisa pakai apapun playernya, cuman untuk pemain JY dan pemain middle school ini dapat tambahan status ya. Oke, jadi semakin garang itu
Yuga STF kemarin ya. Untuk regulasinya S10, A30, B30, C20 ya. Team skill, hidden skill, group effect, valid, formation juga valid ya. Limitnya sampai 20 match aja. Oke, ini untuk Jay dan middle school player nambah 20%. Dan half time stamina recovery nambah 50%. Wah, ini lumayan banget ini ya. Oke, itu untuk online cupnya ya. Oke, teman-teman, untuk banner middle school ini kayaknya gue gak akan gacha ya. Gue lagi recover dreamball gue, ya ampun, kemarin habis-habisan di STF. Aduh, sedih gue, zong hasilnya ya. Kalau kalian mau gacha silahkan ya, buat tim middle school ya. Ini kita mau coba, oke, yang mau habis kayaknya mixer ya. Kita mixer dulu aja deh. Kemarin banyak dapet dupe, ya lumayan lah buat di mixer lah ya. Oke, dupe, 1, 2. Mana lagi nih? Dupe, ya oke, ini untuk mixer pertama kita ya. Cus. Apakah akan dapat dupe lagi atau dapat yang baru? Goku wa kono uniform wo futatabi kiru tame ni kaette kita. Oh my god. Ini tangan gua lagi hoki bagaimana sih? Dapat flash raiju, men. Wah, lumayan. Ya seenggaknya baru lah ya, nggak zong, dan dia rising sun ya, buat investasi lumayan lah, investasi di masa depan. Oke, ini ada Muller nih, ada ini, lalu siapa lagi ini? Yo, cus, mixer semua. Yang bagus dikit kek. Oreno mokushou wa tada hitotsu, dare yori mo tsuyoku naru koto. Wah, sumpah nih tangan gue bener-bener lagi hoki minggu yang sekarang nih ya. Gila. Dapat Snyder Club loh. Ya enggak zong-zong banget lah ya kayak gini ceritanya sih. Wow. Oke, mana lagi yang akan ku mixer? Udah bingung gua nih. Dupe. Satu lagi. Mana nih ya? Oh, ini aja deh. Yuk, cus. Apakah baru lagi? Wes. Kalau baru lagi, fix tangan gua lagi bagus nih. Ya elah, baru gue bilang bagus tangan gue. Oke, selanjutnya, oke, ini singgah ini. Oke, dups mana nih, dups 5. Oke, kayaknya ini terakhir ya. Gue udah bingung lagi mau ngeluarin siapa lagi. Oke, terus semoga ini nggak zong lah ya. Yuk, terakhir harus bagus, men. Jebret. Ya elah, malah tukang gojek. Oke, selanjutnya ini. Mana lagi nih? Jadi yang dupe. Ini. Oke. Sip, semoga ini yang terakhir bisa membawa berkah ya. Cus. Jebret. Oh, lumayan dapet V ya. Ini V yang mana ya? Yang bagus gak sih? Rainbow Header Shot. Wah, gue lupa nih. Oke, yang penting bagus dan barulah ya. Oke, ini tutup mixer teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba mana nih? Dream Pot ya. Ini gue udah nimbun 359 ya. Langsung aja. Di sini kalian bisa mendapatkan kesempatan mendapat dua pemain yang bagus ya. Tapi ya begitulah ya.
Banyak banget itunya, cobaannya. Oke, masih Zong. Ya, Zong, oke. Yang kedua, kita habiskan aja nih ya, tiket Dream Pot-nya nih. Jadi kalau kalian belum dapat dua pemain yang bagus ya, yang aduh. Jadi jangan sekali-kali kalian ngereset gitu. Ya boleh sih ngereset, cuman alangkah lebih baik kalau kalian resetnya itu setelah kalian dapat dua pemain tersebut ya. Oke, masih tak ada tanda-tanda yang bagus ya. Oke, ini multi ketiga ada chance. Apakah dapat? Gagal lagi. Ya elah. Gagal. Oke, masih Zong. Yuk, ada chance. Burungin lah dua, nggak mungkin sih. Ya kan, cuma Hyuga. Kalau Misaki itu ada kemungkinan, Misaki WY ya. Tapi kalau juga WY itu, aduh, berat. Gila, ini 300. Belum dapat yang bagus gue. Soalnya di sini tuh banyak Zongnya sih ya. Nah, ini nih, ada flare-nya. Cuman JY. Wah, gagal udah nih. Gagal. Berubah. Oke. Apakah dapat? Jebret. Oncom. Oke, dan ini percobaan keberapa nih ya? Kesekian lah pokoknya ya. Dan masih Zong, belum ada tanda-tanda yang bagus ya. Ayolah, dapat Caca. Duh, masih gagal. Masih Zong, Bung. Oke, ini terakhir ya. Oke, terakhir. Kita coba. Semoga dapat lah ya. Ya elah. Masa malah bagus ya ini. Kesar sih. Oke, Zong, teman-teman. Ya. Literally Dream Pot ini gua Zong. Ya, teman-teman, jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Yang mixernya bagus, cuman di Dream Pot-nya masih Zong. Buat teman-teman semua yang mau gacha di Banner Middle School ataupun di Super Dream Fest atau di yang lainnya, semoga dapat pemain yang bagus yang kalian incar ya. Gue doain pokoknya nggak Zong lah intinya. Dan kalian silahkan komentar di bawah kalian dapat apa aja di banner yang kalian gacha ya. Oke, mungkin sekian teman-teman. Thank you semua yang udah nonton. See you in the next video. Bye-bye.